dari anak Tuhan dalam perasaan tugas sebagai murid. Kepada jaksa pengendalian, sebagai pengendali kunci dan jajaran pengendalian memainkan peran penting dalam menjelaskan program seluruh bidang maupun tugas pokok, fungsi dan kewenangan jaksa khususnya sebagai sopan tim, pendukung berhasil operasi sisi penegakan. Untuk itu, kami harus mampu melakukan berbagai hal strategis untuk menjadikan jajaran intelijen sebagai kejaksaan. Sebagai intelijen kejaksaan yang benar-benar berbagai indera, sebagai indera jaksa yang tajam, akurat, dan terpercaya. Kumpulkan dan dalami data dan informasi yang diminta. Untuk kemudian mengolah, dianalisa, dan jadikan dasar pembuatan keputusan. Berbagai langkah kita sendiri terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, sekaligus tantangan yang dapat mengganggu dan menggagalkan pelaksanaan tugas. Pada jaksa penuntut umum tadi dalam sebagai penjaga utama dalam penegakan jajaran bidang tindak pidana memerlukan kearifan, kecerdasan dan komitmen aparatur dalam mengawal, menjaga dan menentukan tercapainya tidak tujuan suatu penegakan. Untuk itu, kami memiliki tugas penting untuk merumuskan kebijakan yang memperkuat peran sentral pemerintah untuk peran sentral pemerintah umum sebagai pemegang dengan kritis atau pengendali peran dan fokus dalam sistem peradilan pidana lebih dalam meletakkan keseimbangan dalam menghadirkan keadilan substantif dan keadilan yang prosedural. Terlebih dengan dilakukannya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Jampidum harus senantiasa mengingatkan para jaksa untuk profesional, proporsional dan sungguh-sungguh serta menghindari penyimpangan dan penerapannya dijadikan sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada publik bahwa kejaksaan dekat dengan rasa keadilan dan hidup di masyarakat. Dan saya selalu mengingatkan bahwa keadilan itu tidak ada di dalam tubuh, tidak ada di dalam tubuh, tidak ada di dalam kepala, tapi ada di sana dari kalian. Tolong tambahkan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh kejaksaan. Oleh karena itu saya perintahkan demi ini untuk serius mengawal ketentuan tersebut, sosialisasikan, terapkan dan secara benar dan tepat serta lakukan evaluasi setiap pelaksanaan. Selain itu saya minta Jampidum agar mengarahkan, mengendalikan, mengawasi jajarannya agar dapat melaksanakan tugas pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi serta eksaminasi dengan baik, cepat, tepat, cermat dan tidak menunda-nunda waktu. Pada dasar menunda pengawasan sebagai pelaksana sistem pengawasan internal kejaksaan, Jampas memiliki tugas penting dan utama untuk memberikan penguatan kelembagaan guna kontribusi dalam upaya membangun dan memberikan kepercayaan publik. Untuk itu diperlukan upaya saudara untuk memverifikasi kondisi aktual, menginventarisir serta setiap kendala dan hambatan yang sedang dihadapi dan mampu memformulasikan solusi strategi yang dapat diaplikasikan dalam upaya mewujudkan optimalisasi kinerja yang mengawal. Jadikan jajarannya pengawal sebagai panutan dan teladan yang mampu memotivasi seluruh bidang untuk senantiasa menjaga kita kewibawaan Polri. Tingkatkan dan perkuat pengawasan yang efektif guna meminimalisir adanya penyimpangan yang penanggungan dan segala bentuk perbuatan terserah lainnya dengan seraya mengingatkan bahwa pimpinan turut bertanggung jawab atas perbuatan atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh jajarannya secara berjenjang juga kita. Pada saat ahli jaksa agung bidang perdataan dan tersangka lakukan tugas memberikan telahan, kajian dan pemikiran mengenai permasalahan aktual di bidang perdata dan tata usaha baik diminta maupun tidak diminta dan menyampaikan kepada jaksa agung terlebih dahulu berupaya mengoptimalkan kegiatan pendampingan untuk memastikan keberhasilan program
pemulihan ekonomi nasional. Saya berharap dengan pengalaman dan wawasan yang luas saudara memiliki akan sangat bermakna membantu pimpinan dalam membuat keputusan dan merumuskan kebijakan yang tepat atau potensi politik guna menyelesaikan setiap permasalahan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, menuntut amanat ini sendiri saya ucapkan selamat kepada pejabat baru, selamat bertugas, selamat berkarya. Saya berharap pejabat baru senantiasa berpikir dan penuh dan optimal melakukan pengembangan amanat yang dipercaya. Pada pejabat lama yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh pengabdian, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya berharap kedepannya saudara akan tetap bersemangat bekerja, berkarya, selalu memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Ucapan terima kasih juga dan penghargaan yang sering-seringnya saya sampaikan kepada istri yang dengan penuh ketulusan, kesabaran dan keikhlasan mendampingi suami selama menjalankan tugas. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa senantiasa mencurahkan semua yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan.